hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan ketika saya silaturahmi keluarga atau saya Jumat berkah atau sholat Jumat, warga saya terutama di madrasah banyak yang tidak mendapat KJP. Tentunya mereka ini rata-rata menengah ke bawah. Ada yatim kan, ada yang tidak mampu. Nah, hari ini kita aplikasikan dari Al-Makiyah atau Nuribat yang di Lubang Buaya, ada kurang lebih 4 siswanya. Dia mau selesai sekolah, juga selesai sekolah, ijazahnya tertahan. Saya nggak salahkan sekolah, sekolah juga butuh operasional, kasihan. Jadi bantu sama ibu kepala sekolah. Tentunya sinergitas ini kita tingkatkan ke depan. Bagaimana anak-anak kita yang sekolah ijazah tertahan, kita bayarkan dengan anggaran batas majis di Jakarta Timur. Jadi dari masyarakat kita kembalikan ke masyarakat berupa program, antara lain adalah penebusan ijazah atau tidak bisa membayar sekolah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang kedua, kita akan bantu salurkan bekerja 4 orang ini. Bagaimana kita upayakan mereka bisa bekerja. Nanti saya akan panggil Kasubdit saya, Kasubdit Kanker Trans. Bagaimana upayakan prioritas mereka bisa bekerja, perusahaan ada di Jakarta Timur. Dia nggak memilih pekerjaan, yang penting kerja dulu. Penting halal, dia kerja dulu, di ke depan bisa mereka berpikir lagi, mereka melanjutkan sekolah, di hasil kerjanya. Karena ada sekarang sekolah yang Sabtu Minggu, mungkin seperti itu syaratan saya. Ketika mereka udah bekerja, mereka sekolah lagi, seperti panggal-panggal yang ada di kantor ini. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa dan menunjukkan bahwa Bapak Wali Kota Jakarta Timur berpihak kepada warganya, khususnya yang di Jakarta Timur, dan tidak hanya berpihak langsung kepada siswanya, tapi juga berpihak kepada sekolah. Karena benar-benar mengerti bahwa memang sekolah membutuhkan biaya operasional, tapi juga sekolah mempunyai beban moral untuk memberikan ijazah kepada para alumninya. Tapi tidak semua alumni ini bisa mampu untuk memenuhi biaya administrasi, sehingga ketika lulus mereka langsung mendapatkan ijazah. Dengan bantuan ini tentu sangat berguna, bermanfaat, bukan hanya langsung kepada siswa tapi juga kepada sekolah. Dan semoga program ini, bantuan ini terus berlanjut, bukan hanya kepada 4 siswa kami ini, tapi juga kepada siswa-siswa kami yang lain yang masih membutuhkan bantuan. SMK Islam Al-Makiyah Yayasan Nurul Ibad mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.